membahayakan tubuh, dia tidak lagi dibenarkan melakukan satu pun ibadat sampai dia masuk dalam syurga. Tak ada ibadat. Quran yang tuan-tuan tengok malam ni, kalau esok tuan-tuan mati, maka malam ni lah terakhir tuan-tuan sentuh dan membaca Quran tu. Sampai bila ustaz? Selama-lamanya. Karena dalam syurga tiada lagi solat, tiada lagi zakat, tiada lagi haji, tiada lagi sedekah, tiada lagi puasa. Yang namanya ibadah di dunia ni saja. Nak baca Quran, Quran di dunia ni. Nak bersedekah, sedekah hari-hari di atas muka bumi ni, sedekah hari. Orang mati cara su'ul khatimah, ayat pertama yang keluar daripada mulut dia. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, ayat pertama yang keluar dari mulut dia di alam barzakh, qala rabbi ruji'un. Ya Allah, boleh tak nak balik sebentar? Ayat pertama, ayat pertama. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ruji'un. Ya Allah, boleh tak nak balik sebentar? Untuk apa? Untuk tengok anak kamu? Untuk tengok syarikat kamu? Untuk balik ke rumah kamu? Untuk pegang jawatan lagi? Semua tak mau. La'alli a'malu salihan fima tarat. Nak buat amal soleh. Tak mau dah. Kerja tak mau dah. Makan tak mau dah. Jawatan tak mau dah. Pangkat tak mau dah. Ya Allah, nak buat amal soleh. Dan Allah tafsirkan amal soleh itu dalam ayat lain, ayat Quran juga. Amal soleh itu ialah bersedekah fi sabilillah. Antara ibadat yang paling nak dilakukan oleh seorang bila mati, sedekah. Ha, buat ceramah, buat tajuk sedekah. Ada banyak hadis yang Nabi cerita tentang sedekah, dan ceritalah tentang sedekah Rasulullah. Kenapa Nabi berani bersedekah sehingga tidak berbaki seringgit pun di dalam rumah Rasulullah, sedangkan Nabi seorang yang kaya raya. No? Walaupun kaya, tidak pernah harta di dalam rumah Nabi yang sampai pada waktu pagi, kekal pada waktu petang, tak pernah habis. Banyak mana yang Nabi dapat ditimbun emas di depan rumah Nabi untuk Rasulullah daripada Bahrain. Hari ini Bahrain mewah. Nenek moyang mereka dahulu kala, kalau datang ke Madinah, lungguhkan emas di depan rumah Nabi. Emas yang dilungguhkan pagi itu tidak lagi kelihatan selepas Zuhur. Kesemuanya disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini tajuk mati lagi. Ha? Hari pertama, paling banyak orang minta untuk kembali ke atas muka bumi Allah untuk melakukan ibadat sedekah. Jariah. Sedekah jariah. Mati itu sakit. Termasuk Rasulullah merasai sakit mati. Ini poin nombor satu. Hanya satu kumpulan yang tak rasa sakit mati, iaitulah mereka yang mati syahid. Para awliya rasa tak sakit mati? Para awliya rasa. Salihin rasa. Ulama' yang Rabbani rasa kematian. Sakit mati rasa. Satu